Motor jam, Mat. Motor mandi jam. Ha, kau tengok piston dia apa rupa dia ni. Korang nampak tak? Demi menyiapkan konten untuk korang, aku tak boleh nak tidur malam ni sebab aku buat welding. Kau tengok mata aku ni. Pedih gila, Mat. Nak tidur tak boleh. Memang nak tidur tak boleh. Ni semua akibat welding tadi yang aku buat ni kan. So sekarang aku nak pergi hospital jap. Kau tengok. Pedih gila. Sekarang on the way ke hospital. Tengok lah doktor bagi ubat apa. Harap boleh tidur lah. Aku esok pagi banyak kerja ni. Nak buat konten lagi ni. Konten itu, konten ini lagi. Okay, jom kita pergi hospital. Aku dah sampai ke hospital sedang ni. Aku nak masuk kejap. Aku nak check mata aku. Lepas tu kita tengok lah macam mana sekejap lagi. Okay, aku dah settle dekat ward tadi. Dia jungkil guna jarum, Mat. Terima kasih doktor. So sekarang nak pergi ambil ubat. Kita balik. Demi korang tau ni, aku bersengkang mata aku ni buat konten ni. Kalau tak hargai aku juga, aku tak tahu lah. Ni sekarang nak balik, nanti kita sambung esok. Doktor cakap ada appointment. Itu saja. Okay, jumpa nanti. So geng, aku dah sampai bengkel. Mata aku pun masih ada lagi sikit-sikit. Mungkin dalam 2-3 hari ni hilang sendiri ya. Project S1R kita sambung nantilah. Barang ada yang dah sampai. Sebab barang-barang part S1R ni memang nak cari kat kedai tak ada lah. So saya order dekat Shopee je. Barang ada banyak part yang dah sampai. Tapi kita sambung hari Ahad atau Isnin. Isnin insyaAllah kita nak pergi ke Johor. Mati pergi Johor hari ni, dia di van. Tapi dia gerak malam. Saya kena pergi JB sebab abang saya nikah. Abang saya kahwin lah. Kedua dia abang saya. So saya pakai double R dia lah. Saya memang bergerak solo. Balik Kelantan dulu pun saya balik solo. So balik ni pergi JB ni pun saya gerak solo lah. Jumpa dekat sana lah. Kita tengok Madi buat apa. Dia rembat aku punya lampu tadi. Dia dah rembat satu ni. Aku punya lampu. Mana meter-meter? Alah, dah cabut lah. Dah klik-klik. Nak ikut dah tu. Alah, saya memang buat macam tu. Sama-sama. Ni je, ni je. Klik. Alah, merah. Tengok sikit. Ni, minta kan. Kalau mana kalau macam orang. Tak boleh lah. Asal buat flash. Haa. Gila ke. Okay, 5 minutes later. Okay, saya dah siap-siap nak pergi kat Wan Pakit dulu ambil stiker. Lepas tu baru kita shoot ke JB solo. Eh, kita bawa motor Hamadi Kote. Silakalah. Nak gerak ada. Kali malam ni tak nak. Nak gerak awal. Bukan. Kahwin. Abang kahwin. Family. Motor bukan apa. Motor tak habis tune lagi. Boleh? Ha. Nampak apa saya call? Weh, dia nak mati tu. Siut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Jumpa malam nanti. Kita pergi kat Wan Pakit dulu lah. Aku tak tahu kamera ni korang nampak ke tidak. Sebab foto mandi ni menunduk ke bawah sangat. Tengok lah motor dia lowered. Kita pergi kat Wan Pakit kejap lah. Dia stiker. Aduh, aku selalu lupa nak ni ha. Allah Akbar. Mahal eh. So kita nak pergi kedai Wan Pakit. Wan Pakit punya kedai dekat Ampang. Kita pergi Ampang dulu.
Lepas tu ambil stiker, stiker untuk saya jual dekat tempat event lah. Untuk saya jual dekat tempat event. Lepas tu baru kita shoot ke JB. Tak, dulu baru kan? Wuhuuu! Selesa kan? Sampai area Ampang. Area Ampang ni memang macam ni sikit. Dia huara sikit. Ha, jom kita pergi kedai dia. Kedai dia dia dah nak sampai dah ni. Belok kanan kiri, kanan kiri sampai eh. Aku tak tahu kan ni. Dia dah print belum stiker aku. Aku harap dia dah print lah. Boleh aku ambil tu gerak. Kalau dia nak beli nanya. Kita dah sampai kat kedai orang pakik. Dia ada ke tak kedai ni? Sekejap. Ah, kedai dia ada dekat atas tu. Saya kena call dia. Saya dah naik kat kedai One Ranger One Industry. Sekejap lagi dah siap print sticker, kita terus shoot pergi ke JB. Tengah proses print stiker saya, geng. So siapa yang berminat nanti, korang boleh tengok dekat TikTok shop saya. Saya ada post kat TikTok shop. Saya tengah print. Tak nak beli sudah, tak paksa pun. So geng, stiker dah siap. Jom kita sambung perjalanan. Thank you Boss One. Gerak lo. Baik. 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 Stiker LC Boss. Jumpa sana Wan. Yeah. Itulah, tak perlu melengahkan masa lagi. Jom kita gerak. Okay geng, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita nak pergi bank dulu keluar duit. Kita isi minyak. Lepas kita gerak. Let's go. Geng kat belakang bawah ni. Nampak daripada siang sampai dah nak pukul 9 dah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Biasalah. Wan kan? Siapa tak kenal? Wan, Wan. Jom, gerak. Nanti baik dia buat doa. Vlog tanpa rasa was-was. Semoga perjalanan kali ni baik-baik saja, ya Allah. Kita isi minyak. Lepas tu kita terus shoot ke Johor. Sampai arena sembang lepas tu. Sekejap. Berak seorang, pisang lah, sendu. Aku kalau daripada KL, aku tak tahu nak lalu ikut mana, geng. Sungai Besi, nak tembus sana. Thank you.
malam kan. Kalau siang kamera cantik sikit, tapi kalau malam memang agak gelap sikit kan. Pakai ini kan. Untuk mandi ni baru siap. Saya tak berapa yakin sebenarnya dengan pakai rim kan. Tapi tak apalah, kita berani kan ini gagah juga. Saya bukan nak pergi berjanji sangat. Saya nak kena pergi abang dari kita. Terus lain itu. Masa aku cari jalan mana nak keluar air sungai besi, kucing-kucing jumpa juga. Aduh, aku tak tahu nak keluar sungai besi daripada Ampang tu. Nah, tadi lepas tu aku tak tahu. Ni aku terus. Jadi ni, kalau ada rezeki dekat KS Sempan lagi, KS Sempan pula, Arena Sempan lagi, jumpa diorang. Kalau tak rezeki, kita gerak ke luar. Okay, jom, let's go. Kita nak cari Ahmadi, tanker, Abang Jai. Kalau diorang ada, aku plan macam ni. Kalau diorang ada, aku tak nak pergi kat diorang. Aku nak tunggu diorang gerak. Nanti dah lama sikit kan, diorang dah gerak kan. Aku fly sebelah diorang. Kalau ada lah, kalau tak ada kita gerak sendiri ya. Orang memang tak ada, kita teruskan perjalanan kita lah, insyaAllah. Orang akan baik. RM12 sekejap, salah fitih RM1 kak, RM12 ok, terima kasih. Dah macam apa dah ni. Memang tak ada luck lah hingga akhir, betul. Kau tahu tak aku on camera sebelum nak masuk air groh ni kan, aku bercakap tau. Penat aku bercakap. Ui, sekali aku on kamera gambar amat, bukan video. Rabaknya. Dah lah sorang-sorang memang aku borak banyak lah gitu dia. Kau nak tahu tak motor Mahdi ni memang celaka betul lah motor Mahdi ni. Satu, tangan aku dah lengoh dah ni. Handle dia nak pergi drag, bukan nak pergi jalan jauh. Lagi satu ni, rancor ni untuk aku dah pedih. Baru sampai air kru, untuk aku dah pedih sial. Bodoh lah Mahdi, kau pergi tukar seat Mahdi. Sakit pun jumpa aku, kau tahu tak. Aduh Mahdi, ya Mahdi. Pening aku. Ya, aku nak lepak-lepak kejap. Mesti cokok kejap. Jadi kita sambung balik perjalanan lah. 5 okay. Minutes later. Okay gang, aku nak sambung perjalanan balik. Nak jimat-jimat bateri. Lagi satu berat, nak pegang telefon.
Sekejap lagi sampai satu lagi arena, aku on board. Aku bawa korang jalan-jalan. Sekarang ni bagi aku lag-lag kejap. Jimat bateri. Nanti kan habis bateri, korang tak ada konten kan? Kita gerak dulu. Jumpa nanti bang. Ya bang? Jumpa nanti bang. Gerak dulu. Aduh, kotor. Kotor madi. Aku dah sampai Shell tangkap. Aku nak pergi isi minyak sekejap. Sekejap lagi kita borak-borak kat depan. Seat dah keras, dah satu hal. Dia punya exhaust keluar tuti, dah satu hal. Tengok ni. Lepas tu tadi nasib baik aku tak menggelupu. Aksiden kau tahu tak, Hamadi ni. Tengok ni. Hai, Madi. Kau ni ketat-ketat. Aduh. Hai, Madi. Hamadi, kote betul ya. Jalah, bagi aku betulkan benda ni. Kita rambut aku. Kita lakukan rambut ejek dah ni. Bagi aku betulkan brake ni dulu. Jadi kita on board. Ambil air semua. Haus, pening, penat semua ada. Jom. Madi, kau punya ni loose. Sudah loose. Ni yang loose. Aduh, Madi, Madi. Nak acah-acah siam pula. Ni siam. Ha, baiklah aku ni dah biasa tak ada brake belakang. Kalau tak naik aku. Aduh. Lepak kejap dah. Aku nak reak-reak jap. Jadi aku semua balik jalan lah. Oh lama. Aku rekod banyak banyak video hilang mat. Memori aku full tadi. Boyaknya aku. Aku punya onboard tadi banyak rosak. Gila lah. Sebab memori aku full. Boyak mat. Aku sekarang dekat arena pagoh dah ni. Center rabak mat. Aku kena berhenti juga satu-satu arena sebab bontot aku dah jewel tu dah sakit dah ni. Aku si Madi memang setiap apa arena aku komplain dengan si Madi. Stresnya aku banyak video rosak. Asyik baik aku check kalau aku dah sampai Johor. Mampus. Sampai sudah tak ada video. Hey, gentle mat. Rabak tu. Memori boleh full pula. Silaki betul. Okay, geng, aku nak isi support. Lepas tu sekejap kita sambung gerak. Aduh, kesian man. Okay, gerak lah. Jauh ni. Exit mana sekejap lagi? Hitam. Hitam dekat sini kan? JB yang ujung lagi kan? Ya, yeah, betul lah. Okay, jumpa Rena nanti. Dia dah jumpa dah abang tu. Dia kenal lah orang-orang ada. Dia dua-dua RS dengan EFI. Dia bagi angin ke EFI. EFI tu exit segamat. Dia exit air hitam. Saya ni exit JB jauh lagi geng. Taklah video banyak hilang. Takpelah. Kalau yang ada, adalah. Tak ada sudah. Saya dah ancient dah ni. Okay, jom kita sama perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Motor jam mat. Motor Madi jam. Aku tak tahu kenapa dia jam. Tengah bawa slow tadi. Kap padam. Memang bagus. Jalan gelap ni. Sorang-sorang. Madi baru nak gerak siap. Aduh, wey. Astaghfirullahalazim. Kejap lah aku nak try start. Aduh. Memang siut betul lah. Naya. Aduh, wey. Siang. Ada satu abang. Aduh. Abang ni tolong. Aku daripada hujung sana tolak. Sampai kat depan naik bukit ni. Baik abang ni nampak. Jalan gelap ni. Oh. Sekejap abang ni. Eja. Allah Akbar. Sekejap aku dah mandi habis ni. Allah. Balik mana bang? Ha? Balik mana? Saya nak balik. Ni abang saya nikah tu. Oh. Ha. Dekat jalan Rose. JB. Ha, JB. Ni aku dapat hantar kat arena pun kira.
Allah, stresnya aku. Sebab tadi sebelum gerak, Madi memang ada cakap blok tu ada garis. Aku tak yakin je. Tadi aku ada cakap atas motor, aku tak yakin ni je motor aku. Kau nak bawa tak apalah, apa-apa call dia cakap macam tu. Aku cakap, "Nanda, jangan main-main Madi, saya gerak seorang ni kan." Cakap. Lepas tu dia cakap, "Tak adalah, kau bawa je." Sebab dia buka hari tu, motor dia blok tu ada satu garis. Saya pun yakin lah bawa. Saya bawa maintain RPM 8 tadi. Bawa. Sakit mat. Nasib baik abang ni ada tau weh. Tadi aku tolak dekat setengah jam mat. Aku tolak. Lepas tu abang ni nampak, dia terus buka lampu belakang ni. Terus dia reverse. Aku cakap alhamdulillah doh abang ni. Jagi kita borak dengan abang ni. Kita jauh lagi perjalanan, abang ni nak letak aku kat gulai. Tengoklah abang ni nak borak dengan aku macam mana. Naya weh. Bapak lah. Aduh, nasib baik mak rap ada. Asal pergi JB, dia mak rap. Asal pergi JB, dia mak rap. Aduh, okay. So geng, abang ni turunkan saya dekat kulai. Alhamdulillah, dah sampai kulai. Kalau tak tadi, mampu saya nak menolak. Syukurlah jumpa abang ni. Turunkan motor kat kulai. Sementara nak tunggu shoot sampai dengan orang lain. Ni abang ni nak siap-siap bergerak. Lalu kota tinggi. Sebab tu kalau tak, dia jalan sekali. Tapi tak apalah. Jadi kita borak dengan abang ni apa yang kita nak rasa. Kita nak borak. Ada berita baik sikit. Abang ni buat bisnes. Kalau nak tahu bisnes apa, korang... Sekejap saya tanya dia bisnes apa. Alang-alang kan. Okay bang, abang buat bisnes apa? Okay, assalamualaikum. Okay, kami ada bisnes campsite, iaitu Southern Seaport, yang berada di pantai Pasir Logok, Johor. Jikalau anda semua inginkan pengalaman untuk bercamping, boleh datang ke campsite kami. Nanti Ajak akan tunjukkan Insta dia dan seterusnya. Terima kasih. Korang tahu, nanti saya letak link description kat bawah dengan IG, korang boleh terus PM tempat camping yang mana nak merasa nak bercamping, korang boleh terus ke sana lah. Orang-orang JB, orang-orang KL ke, daripada mana-mana jauh, korang boleh datang. Rezeki mat, kalau abang ni tak ada tadi, saya tak tahu lah. Mati saya. Aduh. Malaysian Backpackers. Ni mesti nanti ada orang kenal abang ni dalam YouTube saya ni. Saya silap member-member abang ni. Malaysian Backpackers. Alhamdulillah, ni abang ni tinggal kat kulai. Sebab abang ni terus naik kota tinggi eh. Naik dari kota tinggi. Terus ke Tanjung Sedeli. Saya jauh lagi kena ke sana. Okay bang, terima kasih banyak-banyak bang. Terima kasih sangat bang. Amin. Okay geng. Hero kita dah sampai. Marek motor drone. Asal datang JB masih masuk bengkel dia. Asal masuk JB masuk bengkel dia. Masuk bengkel atas racing. Aduh. Macam-macam hal lah. Itu LC ni dah bawa pula. Gelap-gelap gila. Memang tak ada lampu apa tadi. Korang tengok tadi. Dah lah jam tu sorang-sorang. Tadi tawakal le. Janganlah jumpa benda ulit. Nak roger siapa? Tak ada kita ni. Okay, saya letak link kat bawah. Area-area JB. Nak towing? Kalau nak makan kat Dagabi boleh roger tu. Nak makan dekat Dagabi boleh roger. Toki kedai makan. Towing boleh roger dua orang ni. Okay, jom. Dah sampai dekat A&M Motorsport. Nak baraikan ini dalam bengkel yang masih motor LC saya jam. Dan bengkel ni jugalah bawa turun motor Ahmadi Molek. Aduh, pening lah aku macam ni. Modal, modal. Asal datang JP je keluar modal. Pening kepala aku. Apalah. Jadi kita tengok nak baraikan apa yang patut. Kita tengok apa yang jam sebenarnya. Okay geng, punca motor Madi jam. Kau tengok asisten dia apa rupa dia ni. Makan modal blok sikit, blok sikit. Allah Akbar. Ini punca sebab minyak tak cukup. Yang kenanya saya. Yang kena Sabar saya. Owner tak kena. Saya yang kena ni. Saya yang keluarkan modal ni. Nanya Pak Karim. Video yang belakang. Takpelah, esok kita tengok mana yang boleh buat, kita buatlah.
Okay, kita biarlah dulu motor ni dekat sini. Kita bawa balik motor lain dulu. Saya dah barai dapat lelap kejap. Okay dah. Sampai hari ni dah. Kita lari ke hujan kejap. Lepas tu tengoklah macam mana. Stay family aku. Kita dah dapat habis. Kita sambung pagi nanti. Nak lelap dulu jam-jam. Okay.